Halo guys, sekarang kita sudah berada di Marco Polo Serpong, Tangerang. Di mana Marco Polo ini sudah 2 tahun lebih ya, kayaknya udah tutup. Dan sekarang sudah mulai beroperasi kembali, sudah mulai dibuka ya guys ya. Jadi buat kalian yang mau mandi-mandi manja, bawa keluarga, di sini mantap banget sih menurutku. Karena dia kolam renangnya itu berada di atas lantai 5 apa lantai 6 gitu guys. Jadi persis di bawah apartemen. Jadi dia nyatu sama apartemen Great Western Resort. Nah, pemandangannya seperti ini, lumayan tinggi ya posisi kolam renangnya. Jadi kita berenangnya di atas gedung. Kalian bisa lihat pemandangan sekitar dan kita posisinya sudah nyampe di atasnya ya, di kolamnya. Untuk naiknya tadi kita dari luar naik lift, nanti diarahin sama security juga, ada petugasnya. Kemudian kita masuk lift dan tekan P5 atau CP. Di CP nanti terus kita keluar, nanti diarahin lagi sama security-nya guys. Nah, sekarang kita sudah di lantai CP atau P5 dan ini pintu masuknya ya guys ya. Untuk harga tiketnya kalau hari biasa itu atau weekday di Rp25.000 dan Rp35.000 untuk Sabtu Minggu atau weekend. Makasih mas. Apakah kita ke tangga atau ke sini? Ke atas. Oke, kita ke atas guys. Nah, ini dia tempat tiketingnya guys. Jadi kita harus beli tiket dulu ya sebelum masuk. Mereka juga menyediakan sewa ban ya, dari ban kecil, sedang hingga ban besar seperti perahu. Wow, mantap. Dan sebelum kita masuk, kita harus cek suhu badan dulu ya. Jadi buat yang suhu badannya tinggi atau lagi demam, nggak dibolehin masuk. Dan ini dia situasinya. Oh, di depan ini ada locker juga, disediain locker ternyata ya. Baru pertama kali soalnya masuk ke sini. Dan begini dia situasinya guys, di area kolamnya. Kita mau masuk ini. Wow, ternyata pemandangannya lumayan bagus ya, karena di depannya itu atau di sampingnya itu apartemen dan ada tempat santainya juga ternyata di sini. Gimana menurutnya bos? Masih belum ada penilaian sih, soalnya masih belum tahu rata airnya gimana. Oh mau diminum airnya? Coba. Oke oke. Untuk area kolam renangnya sendiri luas banget sih menurutku ini, dan belum semuanya berfungsi ya karena masih tahap renovasi mereka ini. Seperti yang di sana itu ada kayak rumah perahu gitu, dan di dalamnya itu kantin ya guys ya, cuman masih belum beroperasi karena masih tahap renovasi, belum semuanya berfungsi. Untuk seluncuran juga masih ada dua, satu untuk anak-anak dan ada satu lagi yang agak tinggi. Jadi baru dua yang berfungsi. Ops, ada cewek guys. Dan ini untuk orang dewasanya ya. Di sini anak-anak gak bisa karena lumayan dalam.
Nah, beginilah dia guys, situasi kolam renang yang di Marco Polo Serpong ini menurutku sih cukup bagus banget ya untuk ajak liburan keluarga atau anak-anak. Pasti mereka akan happy karena kolam renangnya sangat luas sekali dan pemandangannya sangat bagus sekali guys. Jadi bisa sekalian selfie-selfie nih, mantap banget, tinggal upload di sosial media hasil selfienya. Dan harga masuknya juga tadi seperti yang sudah kita lihat tadi, hanya Rp25.000 untuk hari biasa dan Rp35.000 untuk weekend. Let's go! Seperti yang sudah aku katakan tadi guys, kalau ini masih tahap renovasi mereka ya. Jadi di sini itu masih ada sebagian yang belum diisi airnya. Oke guys, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian terhibur dan kalian minimal sudah tahu kalau Marco Polo yang di Serpong sudah buka kembali. Jadi buat kalian yang mau liburan, ayo segera ke sini guys, ajak keluarga dan anak-anak kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton guys. Bye bye.